بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan juga At-Tafsirul Muharrar lil Quranil Karim. Iaitulah alhamdulillah pada siri yang lepas kita telah baca daripada awal surah Al-Baqarah dua ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita tentang kedudukan Al-Quranul Karim. Kemudian kita sambung kepada ayat 3 dengan 4, iaitulah ayat sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin. Sambungan kita pada kali ini iaitulah ayat 5 dengan 6, perbincangan tentang orang kafir. Kemudian insya-Allah kita akan terus pergi kepada perbincangan tentang bahaya golongan munafikin daripada ayat 8 sampai kepada ayat 20. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jadi ayat yang ke 3, 4 menyebut kepada kita tentang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Ayat 5 itu perbincangan tentang orang-orang yang beriman. Kemudian kita pergi kepada ayat kita ni, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Hak ni dipanggil kategori jelas. Yang pertama tadi kanan, yang ni kiri. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Kata di para ulama tafsir, ayat ini memberi penenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda diengkar, ditentang oleh puak kafir. Allah kata tasadduq bimbalaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni orang yang tak nak terima dakwahmu ni. Siapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa'ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Dan dengan sebab keingkaran mereka tak mau beriman, Allah meteraikan, mana cop atas hati mereka serta pendengaran mereka. Tak habislah, mana hati dia setelah tertutup, tak boleh dengar lagi, tak boleh menerima lagi kebenaran. Pendengaran mereka juga tak boleh masuk lagi benda-benda yang baik. Dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Jadi mata tak nampak dah, kelabu mata. Dia tengok orang tapi tak nampak kebenaran. Dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Tengok nota kaki di bawah dalam tafsir pimpinan. Ayat yang ke, nota yang ke-10. Orang-orang kafir tersebut ialah orang-orang yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang mereka telah ketahui akan kebenaran dan keterangan-keterangan yang cukup. Artinya Allah dah beri pada mereka keterangan, penjelasan yang sudah jelas. Mereka tak terima lagi bukan kerana tak faham, bukan kerana tak jelas, tapi sebab telah dicop atas hati dia tertutup, telinga dia tersumbat, mata dia kabur, tak nampak kebenaran. Tengok yang ke-11.
dan pada penglihatan mereka ada penutupnya sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dan mendengar nasihat pengajaran. Apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membawa kepada berimannya mereka. Jadi dia tak boleh terima benda ni, maka mereka duduklah terumbang-ambing dalam kekufuran mereka. Dua ayat aja tentang kafir. Sikit sebab terlalu jelas. Orang beriman juga jelas. Allah Taala sebut wallazina yuqimuna shalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita tengok dari sudut al-fawaid at-tarbawiyah. Dari sudut faedah pendidikan daripada ayat yang kita baca ini, dua ayat yang kita baca tentang orang kafir ini, apa jadi apa dia? Seorang muslim, kitalah muslim insya-Allah, hendaklah ia tafaqqada qalbahu, sentiasa menilik, meneliti, buat cek orang panggil kesihatan hati dia. Hati kita ni kena sentiasa buat medical check up, kata orang sekarang ni. Cek tengok. Ada masalah? Ada keraguan? Ada kesamaran? Ada, jadi banyak benda-benda syubhat, kesamaran, keraguan ini menyebabkan hati jadi tertutup. Tak boleh diterima kebenaran. Macam mana kita nak semak hati kita betul tak betul? Ada masalah ke tidak? Tengok, ini dia panggil tip menyemak hati. Sesiapa yang tidak merasa takut ketika dengar nasihat. Kita dengar orang baca hadis tentang neraka, tak menitih air mata kita. Sengih ya suka, tak ada apa-apa. Kita ketika kita membaca ayat-ayat yang menyebut tentang syurga, segala nikmatnya, segala persiapan Allah Ta'ala beri, tidak menambahkan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sama aja. Dia panggil satu level, satu standard je. Maka orang ni bahaya, kerana keadaan mereka itu seperti keadaan orang kafir yang dengar nasihat tapi tidak menerima. Waktu Nabi kita ajak mereka beriman, tak mau terima. Jadi kita bimbang. Kita ni darjat lain. Orang kafir darjat dia lebih teruk. Tapi yang penting bagi kitanya, kita punya hati bermasalah. Orang bagi tahu lah, bacalah ayat Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut kalam para ulama, tak bergoyah. Hak tak pergi semaya jemaah, tak pergi situ juga. Orang perempuan hak tak tutup aurat, duduk situlah juga. Kita hak duduk masjid dah ni pun, orang kempen supaya semaya sunat, tak bangun juga. Kerah duduk sandar dinding lepas azan. Azan subuh sangat rugi. Nabi kata khairum raka'atayil fajri khairum minad dunia wa ma fiha. Dua raka'at solat fajar, sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Kita jadi lembu kenyang, duduk tunggu orang nak qamat, sayang. Mari masjid tapi tidak mendapat tambahan dia punya ibadat. Rugi. Itu dari sudut pendidikan, iaitulah menyemak hati. Al-fawaid al-ilmiyah wal-lataif. Faedah dari sudut ilmiah dan juga tentang hikmahnya, apa dia? Yang pertama sekali, firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru sawa'un alihim. Orang kafir itu sama, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bagi nasihat ke tak bagi nasihat, hati mereka sudah tertutup. Ayat ini nak memberi tasliyah, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir menentang, tak mau terima dakwah dia. Jadi kalau kita pun sama jugalah. Bila kita berdakwah kepada anak-anak kita, keluarga kita, ajak mari masjid, ajak menjadi orang baik, tak irau, kita kata nak buat macam mana? Belum sampai lagi seru Allah Ta'ala nak buka hati dia. Tapi jangan kecewa, teruskan perjuangan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah cok di atas hati-hati mereka dan di atas pendengaran mereka. Orang kata apa? Orang kata di para ulama, kenapa hati disebut dengan jamak qulub, hati-hati? Tapi pendengaran wahad, satu wa ala sam'ihim. Jawab dianya annahu wahada sam'a.
Allah Ta'ala jadikan satu je pendengaran, sebab setiap mereka tu ada pendengaran sama. Dia dengar, tak jadi apa juga, tak terima juga. Orang panggil satu, satu dia punya cara je. Yang kedua, as-sam'u masdar fi aslihi. Kalimah masdar, la tujma', ini rahsia dia. Yang ketiga, takdir mudafan mahzufan wa ala hawasi sam'ihim, di atas anggota-anggota pendengaran. Dia panggil pacar indera pendengaran. Jadi itu di antara dia disebut di antara lataif, jadi kesenian, kehalusan tentang Al-Quran. Ada juga yang mengatakan sebelum daripada lafaz sama itu jamak qulub, wama ba'dahu, lepas padanya disebut dengan lafaz jamak juga, menunjukkan bahawa semuanya nak kepada jamak belaka. Wallahu a'lam, ada empat masalah di sini. Kita pergi pula kepada perbincangan tentang munafikin wal iyaz billah. Ini yang sangat bahaya. Kenapa kita kata sangat bahaya munafikin? Sebab dia duduk dalam rumah kita. Munafik duduk dalam rumah. Kalau hak kafir jual rumah, mana kita tahu dia bukan Islam. Kalau dia bercakap pun orang, "Oi, dia ni mana boleh pakai buah dia, dia bersunat budak lagi." Jadi orang panggil nak mati hujah tu mudah. Tapi kalau mari dengan kepiah juga, dengan serbai juga, tiba-tiba bercakap benda-benda yang pelik, jadi kita pun jadi kebingungan, jadi oh, keliru kata orang. Tengok, bermula daripada ayat 8 sampai ayat 20 itu, iaitulah tentang munafikin. Kita baca satu-satu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Oh, senang ke dia? Dia mai kata apa? Dia beriman kepada Allah Ta'ala dengan hari akhirat. Kata dengan apa tu? Kata dengan mulut dia. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mulut cakap, hati tak beriman. Itu dia panggil munafik. Munafik ni maksudnya muka lain, lain dalam lain. Luar nampak Islam tapi dalam kafir. Ini bahaya. Tengok nota 12, orang-orang yang bermuka dua. Nah, dalam istilah orang Melayu kata muka dua, satu yang mukanya tapi perangai tu, perkataannya tidak menggambarkan apa yang ada dalam hatinya, itulah sifat orang-orang munafik wal iyaz billah. Golongan seperti ini terdapat pada bila-bila masa, dan mereka adalah dari golongan orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah azza wajalla. Dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Jadi sifat orang-orang mukmin di awal surah tadi, kemudian Allah Ta'ala sebut pula orang kafir dua ayat, kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan ayat ini sifat munafikin secara detail. Sebab apa? Sebab yashtabah, banyak kesamaran kepada orang-orang ramai. Sebab yolah ke dia tu kafir, dia semaya belakang kita, kata tadi semaya belakang masjid. Dia, munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya belakang Nabi, bukan sekadar tu imej kapo kita. Tapi dalam hati dia penuh dengan perasaan nifak, dalam hati dia nifak munafik wal iyaz billah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, tengok dia guna perkataan yukhadi'un. Memperdaya itu makna yuzhiruna ghaira ma fi nufusihim, menzahirkan apa yang bukan dalam hak dalam hati dia betul-betul tapi nampak hebat. Nah, itu dia panggil yukhadi', nak menipu, nak tunjuk lain. Padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedarinya. Ya, sebenarnya dia ingat dia nak tipu Tuhan, tapi hak sebenarnya dia tipu siapa? Dia tipu dia sendiri, tipu siapa lagi?
Allah kata wa mahum bimu'minin, mereka itu bukan orang yang beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka, golongan yang munafik itu terdapat penyakit syak. Ini penyakit syak dan hasad dengki. Tanda situ, penyakit hati manusia ni dua jenis. Penyakit hati manusia ada dua kategori. Satu dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni yang merusakkan kita, seperti hasad dengki, dendam dengan orang, nak marah ke orang, benci pada orang. Itu dia panggil penyakit syahwat. Suka makan banyak, suka buat benda-benda mungkar, syahwat. Itu terlibat dengan tubuh badan, terlibat dengan perbuatan, nak marah orang, dekat. Satu lagi dipanggil penyakit syubhat. Tanda penyakit syubhat ini penyakit yang terlibat dengan pemikiran, pemikiran manusia. Dia ragu, betul ke ni, sungguh ke ayat Quran macam ni. Itu dia panggil penyakit syubhat. Kita yang kita bimbang hari ni penyakit syubhat, iaitulah penyakit syak, ragu tentang kebenaran Al-Quran, dan penyakit syahwat iaitu hasad dengki dan lain-lain lagi sifat-sifat mazmum. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Dengan sebab dia berdusta dan mendustakan kebenaran. Jadi ini masalah kita hari ini, anak-anak kita ni, kita kena belajar bahayanya sifat munafikin, sebab tak nampak, tak nampak dia punya penyakit. Tengok dia punya kesombongan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Dia dakwa, dialah orang tokoh, tokoh penyelamat lah, tokoh tu, tokoh ni. Ini kita bimbang, jadi dia main tokoh-tokoh ni. Ya. Tokoh, buat tu tokoh ni. Tapi kalau tengok ke perangah, tokoh perusak. Bukannya tokoh pembangunan, bukannya tokoh islah, tapi tokoh yang merusakkan agama dan merusakkan masyarakat. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerusakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Dia tak rasa. Perangah dia buat tu berasa molek, dia ingat orang tak tahu, macam-macam lah dia punya kerana. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Jadi orang yang dakwah dia, berimanlah sebagaimana orang-orang Islam lain itu. Apa jadi? Mereka menjawab, patutkah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Pada dah kata-kata dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sufaha, puak-puak geng-geng hotak cerdik tu. Kami ni puak-puak intelek, dia panggil. Puak-puak intelek, ahli fikir. Hak geng-geng lain tu tak. Ini perangai munafikin zaman dulu. Ketahuilah bahawa sungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat sebenar. Hak sengotinya, dia telah safihnya, bodohnya. Dia kata korang, kan? Pasal apa kita kata dia bodoh?
Sebab dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak dah kebenaran. Tapi malangnya mereka tidak menerima apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sayang. Rugilah. Pasal tu ada orang kata lagi ni, laukana bainanal habib. Kalau Nabi ada sekali dengan kita. Kata kalau ada Nabi, tengok sahabat-sahabat yang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah mereka beriman. Tapi golongan munafik ada sekali dengan Nabi. Nah, jadi kita tak payah duduk merintih-rintih. Sunnah Nabi ada tangan kita, Quran yang Nabi tinggal ada di tangan kita. Kita duduk main merayu laukana bainana. Sudah ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Tengok perangai dia. Perangai munafik dipanggil perangai bermuka-muka munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, jumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Oi bereh, kita sekali dengan buat demo belakang ni. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Tengok, Allah gambarkan betapa buruknya perangai. Tuhan kata apa? Kepada ketua-ketua syaitan tu, tengok nota 13, ketua-ketua orang munafik yang kafir itu disebut syaitan. Sebab nama syaitan itu digunakan kepada penderhaka yang kufur dan melampaui batas, sama ada jin atau manusia. Boleh pakai. Syaitan ni jin boleh, manusia boleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Minal Jinnati Wan Nas, Allah telah sebut dalam surah An-Nas tu. Bila balik kepada syaitan-syaitan mereka, yang ni bos-bos, ketua-ketua mereka, apa jadi? Mereka berkata pula, sungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Hei, dia buat main-main ya. Kita perli main ya tu. Bukannya beriman sungguh. Kita tak percaya dia. Dia duk buah-buah besar gitulah buat dia tu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas, memperolok-olok mereka. Jadi buat main kau ke bermain, Tuhan kata aku main juga kamu. Dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Tak boleh beriman. Kalau dia nak beriman, Allah Taala beri hidayah pada dia, tapi apa boleh buat? Nasib mereka telah ditetapkan, begitulah sifat dia. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Tengok nota 14, Allah bandingkan keadaan mereka seperti orang yang berniaga yang tidak tahu cara berniaga dengan betul. Dia buka kedai tapi tak reti nak berjual. Maka orang-orang seperti ini bukan saja tidak mendapat laba, keuntungan, bahkan modalnya hilang. Modal yang dimaksud iaitu ialah sifat-sifat semula jadi yang suci, sejahtera, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menerima agamanya dan petunjuknya. Jadi bukan itu perangai dia, rugi. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Jadi ibaratnya begini, dia sudah ada dah sumber api, cahaya sudah ada, iaitulah iman. Duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Tapi apa mak nasib dia pergi padam api lapu, duduk dalam zulumat, duduk dalam kegelapan yang banyak.
Siar ke dia? Dalam zulumat, zulumat mana? Zulumat malam, zulumat kehilangan cahaya keimanan. Itu semua paling berat sekali, iaitulah gelap yang duduk dalam cahaya. Akhir sekali hilang cahaya keimanan, jadi kafir. Allahu Akbar. Tak ilmu apa dia itu. Dan dia biarkan mereka. Api itu tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka seolah-olah orang pekak. Summun bukmun, bisu. Umyun, buta. Dia celik mata, kelipah-kelipah, tapi mata tak tengok kebenaran. Jadi mereka dianggap buta kerana tidak mahu mendengar, tidak mahu mengakui kebenaran, dan tidak mahu pula memandang dan memerhatikannya. Ini. Au kasaybim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Dia hujan itu gelap, hujan lebat bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir itu. Sombak telinga kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangin mereka dengan pancaran, mereka berjalan dalam cahaya. Jadi sekali-sekala tempiah juga, duduk dengan orang beriman, ada juga cahaya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nascaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi itu dia panggil ayat yang kita baca tentang munafikin wal iyazubillah. Jadi apakah pengajaran ayat yang kita belajar ini? Dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan, dari sudut tarbiyahnya. Apa yang kita dapat? Tak ada situ. Ini sangat penting. Bila kita baca Quran, kita kena tahu apa dia hikmat di sebalik apa yang kita baca. Yang pertama, anna mujarrad al-qaul bil lisan la yanfa'. Sekakak kata je dengan lidah itu tidak memberi manfaat pada manusia. Dia kata saja, tetapi mesti bersamaan hati dengan lidah dan perbuatan. Barulah dia panggil lengkap sempurna iman dia. Tengok dalam ayat yang kita baca tadi, wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ada di kalangan mereka yang berkata kami beriman, mana dia mengucap. Wa bil yaumil akhir. Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman. Fahuna nafa Allahu anhu bil iman. Allah Taala nafikan mereka itu beriman. Dia kata dak tak beriman. Maka ayat ini menunjukkan bahawa hakikat iman itu bukan semata-mata ikrar dengan lidah saja, tapi sebagaimana kita ahli sunnah, kita kembar tiga: ikrar, tasdik dan amal. Kalau ikrar saja tak cukup, jadi lidah saja ada, hati tak kata, munafik nama dia. Ini bahaya. Kita naknya tiga-tiga sekali. Yang kedua, at-tahaffuz minal munafiqin. Allah ajar kepada kita supaya berhati-hati, berwaspada
dengan orang munafikin. Berhati-hati dan berwaspada dengan orang munafikin. Sebagaimana ayat Quran, yukhadi'unallah. Mereka itu munafikin, nak tipu Tuhan. Tipu, dia kata dia beriman sedangkan dia tak beriman. Itu dia panggil tipu Tuhan. Wallazina amanu, dan tipu orang beriman. Kita terperangkaplah kita. Dah orang kata mengaku dia baik gak? Bagi kan. Maka Allah Ta'ala suruh ambil perhatian di sini. Golongan munafik ini jangan terperangkap kita dengan dia. Kalau tidak, kita kerugian yang besar. Yang ketiga, annal makra sayyi. Orang yang buat tipu daya dengan jahat ini akan terperangkap kepada, akan menjadikan perangkap bagi dia sendiri. Dia nak tipu kita, tapi dia tak sedar apa yang dia buat itu sebenarnya makan diri dia sendiri. Jadi munafik ini dia tipu Tuhan. Dia ingat dia lepas. Dia ingat dia benang. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tak tipu kecuali tipu dia sendiri. Banyak lagi dalam ayat-ayat yang kita akan bincang nanti, orang-orang munafikin mari jumpa Nabi. Layashhadu annaka Rasulullah. Dia saksi, oi, kami saksi engkau ni Rasulullah. Wallahu ya'lamu annal munafiqin lakadibun. Allah Ta'ala tahu munafik itu penipu. Tak sah. Mari. Bermuka-muka mari duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikat sebenarnya tak ada. Maka kita ingat, sebab itulah di saat akhir Nabi nak wafat, Nabi beri nama beberapa belas orang munafik kepada Huzaifah ibn Yaman di Madinah. Nabi sebut orang ini munafik, orang ini munafik, orang ini munafik. Sebab zaman Nabi tak apalah, semua maklumat duduk di Nabi. Bila Nabi tak ada, maka Nabi beri kepada seorang sahabat nama dia Huzaifah sebagai pemegang amanah. Jadi Allah kata, wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tak tipu kecuali diri dia sendiri. Dia jangan duduk rasa dia tipu orang, dia tertipu sebenarnya. Sebab dia tak memberi mudarat kecuali pada dia sendiri saja. Yang keempat, apabila manusia tak mau menerima kebenaran kerana hati dia sakit, sama ada sakit syubhat atau syahwat tadi, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi penyakit dia tu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati dia sakit, Allah tambah lagi sakit hati. Jadi ini masalah kita ini, para jemaah sekalian, kita kena ingat penyakit-penyakit syubhat yang mari depan kita ni banyak sekali. Allah Ta'ala tinggal kepada kita Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita hadis sunnah. Tapi kita pergi cari petunjuk-petunjuk lain yang menyebabkan kita jadi terpresong, terperangkap dengan benar ini. Yang kelima, an asbab idlalah al-abdi hiya minal bu'. Sebab Allah Ta'ala menyesatkan hamba dia, jadi sebabnya dia sendiri itu tak nak berubah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita sendiri tak nak berubah, maka masa apa lagi kita nak dapat. Yang keenam, di antara bala yang besar, bala bencana, apabila dihiaskan pada pandangan kita, benda tak molek jadi molek. Ini masalah kita ni. Mereka kata apa? Innama nahnu muslihun. Kami nak buat benda baik. Nak buat perdamaian, nak buat reformasi. Benda tak molek dihiaskan. Hari ni kalau kita tengok ajaran-ajaran yang dibawa masuk ke tempat kita ni, pelik-pelik. Zikir melompat, zikir breakdown pun ada dah. Jadi kenapa kita tak nak berzikir betul-betul sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk cari buat pelik-pelik. Yang ketujuh, bukan semua orang yang mendakwa dia tu benar dalam dakwa dia tu. Betul. Kita kena check dulu tengok. Bila mereka kata innama nahnu muslihun, kami ini pendamai, Allah kata ala innahumul mufsidun. Tuhan kata dak. Mu sebenarnya bukannya nak buat baik, perusak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana.
apakah mereka yang dihiaskan kepadanya kejahatan amalan dia tu, dia tengok molek. Benda sebenarnya jahat tapi dia nampak comel. Fa innallaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha', Allah Taala sesak siapa dia nak kehendaki, dia beri hidayah siapa nak kehendaki. Ini kita bimbang hari ini. Jadi kalau kita tinggal petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ini, kita bimbang takut kita ini tersasar daripada jalan yang ditinggalkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang ke 8, perbuatan jahat itu boleh menjadikan mata kita rabun, tak nampak kebenaran. Tak nampak. Wa mayashurun. Tuhan kata dia tak rasa apa. Yang ke-9, hendaklah kita ingat, kita peringatkan orang-orang yang kita dakwah tu, mu tengoklah, kamu dulu tak solat, tengok sepupumu. Oh, hari ni Masya Allah, jauh dari dia kan. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut aminu kama amanas, berimanlah sebagaimana berimannya manusia lain. Yang ke-10, manusia ni kadang-kadang dia rasa dia comel amalan dia sedangkan dia buat otak molek, maka kerana mereka itu telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Faqala fama rabihat tijaratuhum, tidak ada keuntungan dalam perniagaan mereka. Yang ke-11, iman itu cahaya. Iman itu cahaya, dia memberi kesan dalam hati, termasuklah munafik. Sebab tu dia sebut falamma adha'alahum ma adha'at ma haulahu, bila cerah dia berjalan. Maknanya kadang-kadang iman tu mari terimbah dalam hati dia tu, maka ketika itu dia jadi baik sekejap. Yang ke-12, yang bagi insan an yas'alallahu azza wajalla, hendaklah kita sentiasa berdoa dengan Allah Taala supaya Allah Taala berikan kepada kita dapat menikmati telinga, mata, mulut kita ni. Dan dalam doa yang Nabi ajar, Allahumma ta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu alwaris minna. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menikmati mata panca indera kita ni. Kita minta Allah Taala beri benda ni. Kalau Tuhan nak hilang sekejap ya. Nak hilang pandangnya sekejap ke lambat? Ha? Sekejap saja. Tetapi yang besar daripada pandangan kita tu apa dia? Iaitulah hilangnya pandangan mata hati. Jadi pasal tu tak boleh orang buta tapi Masya Allah alim dia. Orang buta tapi warak dia. Ha, jadi kita tak boleh. Yang kita takutnya jelek mata, hati buta. Na'uzubillah. Telinga apa ni terbuka, tak sumbat. Tapi tak mau mendengar kebenaran. Ini yang menakutkan. Karena itulah Allah SWT dalam ayat kita ni ada lagi dari sudut dia panggil al-fawaid, balaghatul ayat, dan juga fawaid al-ilmiyahnya. Allahu akbar. Jadi kata di ulama tafsir, wa ma yakhda'una illa anfusahum haza minal ajaib. Ini dari sudut fawaid ilmiah. Ini satu benda pelik. Orang yang menipu orang, sama ada dia berhasil dapat apa yang dia nak dengan sebab tipu dia tu, ataupun kalau tak jadi dia kena bala atas dia. Tapi berani juga buat, maka kita orang beriman jangan buat. Jangan nipu orang sekali-kali. Yang kedua, hikmat beriman kepada Allah SWT itu mengikut syariat Allah Taala. Jadi siapa dia tak ikut, itulah Allah Taala sebut dia ni safih, orang yang bodoh, orang yang tak cerdik. Nah, jadi ini di antara perkara yang kita kena belajar. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita kefahaman yang baik dan dapat menerima hidayah Allah Azza wa Jalla serta jauhkan daripada sifat munafik. Cuma kita kena ingat tanda situ lagi. Munafik tu ada dua kategori. Tanda pelajar-pelajar kita ni, munafik ada dua jenis. Yang kita bincang di sini dalam ayat kita daripada 8 sampai 20 ni, itu dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik dari bentuk i'tiqad, kepercayaan dia. Sebab tu dia tak beriman. Satu lagi dia panggil munafik amali. Munafik amali ni bukan kafir, tapi orang panggil orang tak baik, orang tak jujur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ayatul munafiqi salas.
Tanda orang munafik itu tiga. Ada setengah riwayat empat. Iza haddasa kadzaba. Bila dia cakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia janji tipu tak tunai. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah mereka khianat. Yang keempat dalam riwayat ni kata wa iza khasama fajar, bila dia berdebat dengan kita dia khianat, dia nak benang, dia tak kira mencari hujah. Jadi kata di para ulama, orang yang menipu, orang yang berjanji tak betul, orang yang cakap putar belik ni, itu dia panggil munafik amali. Boleh kata awak ni munafik ni. Tapi munafik amali mana bukan kafir. Yang kita bimbang di sini munafik i'tiqadi yang menjadikan seorang itu kafir, wal iyaz billah. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang pada ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakum, disebut dengan nama ayat ini permulaan seruan yang pertama dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.